Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan nikmatnya kepada kita semuanya. Yang nikmat-nikmat tersebut sangatlah banyak yang apabila kita itu ingin menghitung-hitungnya, pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Karena begitu banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, maka hendaklah kita senantiasa banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kemudian kita memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan sampai nikmat-nikmat yang banyak tersebut nanti menjadi pemberat keburukan, menjadi bumerang untuk kita semua ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu saat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berittiba dengan baik kepada beliau. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semuanya, sehingga dalam kehidupan ini kita bisa senantiasa berada di atas jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya nanti kita bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini adalah sebuah pertemuan yang mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya atas kelalaian-kelalaian hati kita semuanya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan membaca di kisah-kisah nasihat yang berikutnya, di antara hal-hal yang menunjukkan tentang rasa takutnya para salaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentang sifat muraqabah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada di dalam kitab 'Aina Nahnu Min Akhlaqil Salaf. Dan pembahasan kita di siang hari ini adalah berkenaan dengan sebuah perjalanan yang jauh lagi sulit, yang penuh dengan rintangan. Yang mana kita ambil tema tersebut adalah berdasarkan perkataan dari sahabat yang ma'ruf sudah kita kenal semuanya, yakni sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana diriwayatkan dari Ibnu Syaudzab, yang beliau mengatakan, lamma hadarat Aba Hurairata al-wafatu, yakni ketika kematian itu mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baka, dan beliau pun menangis. Abu Hurairah menangis. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa menangis? Beliau bertanya, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Faqala, maka beliau mengatakan sebuah perkataan yang ringkas, yang itu menunjukkan rasa kekhawatiran mereka, rasa takut mereka. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa kekhawatiran kepada diri mereka para salaf kita. Lihat bagaimana beliau mengatakan tentang apa yang membuat beliau itu menangis. Beliau mengatakan bu'dul mafazati, yakni jauhnya mafazah, jauhnya perjalanan, jauhnya tempat tujuan, perjalanan yang akan dia tempuh setelah kematian tersebut. Wa qillati azad, wa qillati zadi, dan sedikitnya perjalanan. Wa aqabatun qa'udan, dan banyaknya rintangan lagi berat. Al-mahbitu minha ilal jannati wan nar awin nar, sedangkan tempat mendaratnya, tempat tujuan yang dituju itu adalah sampai ke surga ataukah sampai ke neraka. Yang kita semua belum tahu, kita semua akan mendarat di perjalanan kita, akan sampai nanti di perjalanan kita ujungnya itu surga atau neraka. Ini dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau menangis di beberapa saat sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak perjalanan yang sangat jauh dan sedikitnya perbekalan yang dibawa, yang telah dikumpulkan. Sedangkan rintangan-rintangan di perjalanan tersebut ini sangatlah banyak lagi berat dan penghujungnya di sebuah tempat yang belum diketahui, yakni surga atau neraka. Ini demikian perasaan seorang sahabat yang mulia, yang banyak amalannya, yang sangat semangat sekali untuk menyertai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat menuntut ilmu, semangat mengamalkan ilmu. Seperti ini perasaannya, rasa sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa kekhawatiran yang sangat luar biasa akan nasib dirinya, akan perjalanan, akankah dia itu sanggup untuk menempuh perjalanan itu dengan selamat. Nah, dari perkataan beliau yang singkat ini kita akan mengambil beberapa pelajaran dan kita akan melihat sedikit perjalanan yang begitu berat, yang penuh banyak rintangan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana kata beliau, atau sedikit kita melihat tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Walaupun di sana ada pendapat-pendapat yang lain, yang pendapat yang lain menyatakan bahwasanya beliau adalah Abdu Amr bin Abdi Ghanam, atau juga pendapat yang lainnya adalah Abdu Syams. Yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sendiri beliau mengatakan kana ismi fil jahiliyati Abdu Syams. Dulu namaku di masa jahiliyah itu adalah Abdu Syams. Fasamaitu fil islami Abdurrahman, dan aku menamai diriku, ini merubah nama ketika aku sudah masuk dalam Islam dengan nama Abdurrahman. Ya, yang kita kenal dengan apa tadi? Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama beliau. Dan beliau berasal dari suku Daus yang ada di daerah Yaman, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menyatakan bahwasanya beliau tidak menyangka kalau dari daerah Daus di sana ada orang yang masuk Islam, yang mana beliau masuk Islam melalui tangan salah seorang sahabat yang dulu masuk Islam, yang kemudian kembali ke kampungnya, yaitu Tufail bin Amr ad-Dausi. Yang mana daerah tersebut ini adalah daerah yang penuh dengan kekufuran, penuh dengan kesyirikan, yang mana kemudian beliau Abdurrahman bin Sahar yang sebelumnya nama adalah Abdus Syams masuk Islam, yang kemudian beliau bertekad untuk berhijrah, meninggalkan negeri yang penuh dengan kekufuran tersebut, berpindah untuk ke negeri Islam, bertekad bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah ketika seseorang berada di tempat yang penuh dengan kekufuran dan dia tidak bisa mengamalkan agamanya, terus ditekan dan ditindas nggak boleh mengamalkan agamanya, agama Islam, maka hendaklah dia atau diwajibkan baginya untuk berhijrah meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi kalau dia masih bisa mengamalkannya, bahkan bisa dia berdakwah di jalan Allah di sana, maka hendaklah dia tetap di sana ya untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Ya. Namanya tidak banyak dikenal oleh kaum muslimin, dan beliau hanya dikenal dengan kunyahnya, yakni Abu Hurairah, ya Abu Hir, yang mana beliau ya kisahnya adalah ketika mengembalakan kambing milik keluarganya, ya, kemudian beliau mendapatkan di sana anak kucing yang kemudian sering beliau bawa, dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Dibawa kemana-mana, sering dibawa, kemudian ditanya oleh orang tentang hal tersebut, ternyata itu adalah kucing, anak kucing. Ya, kemudian dikatakan oleh orang tersebut, anta Abu Hir, ya, kok adalah bapaknya kucing atau pemilik dari kucing tersebut, ya, pemilik kucing kecil. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan beliau datang berhijrah menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah di awal tahun yang ke-7 Hijriah. Dan kedatangan beliau, sampainya beliau adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berperang di daerah Khaybar. Ya, berperang di daerah Khaybar. Yang mana ada yang menyatakan bahwasannya kemudian beliau ikut perang Khaybar, ada yang menyatakan beliau di sana di Madinah ketika datang kemudian di waktu subuh beliau sholat tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau di Khaybar. Dan kemudian tidak lama dari itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin itu pulang dari perang Khaybar. Ya. Yang mana ada sebuah kisah tentang beliau bersama ibunya, yang kisah tersebut banyak memberikan pelajaran kepada kita semua tentang dakwah kepada keluarga. Yang mana di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, Imam Hakim di dalam Mustadrak dan juga yang lainnya, bahwasanya Abu Hurairah belum mengatakan, wallahi, demi Allah, ma khalaqallahu mu'minan yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang mukmin dan kemudian dia mendengar tentang aku dan tidak melihatku, tidak pula melihatku kecuali ya, orang tersebut akan mencintaiku. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan demikian, tidaklah ada seorang mukmin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mendengar atau mungkin melihat, maka pasti dia itu akan mencintaiku, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian sang perawi mengatakan, bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang engkau ketahui tentang hal tersebut, wahai Abu Hurairah, ya, sehingga engkau berani mengatakan demikian. Ya, seolah-olah semua orang mukmin ini mesti mencintai siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyampaikan kisah. Yang di dalam kisah tersebut nanti akan ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin, seorang yang beriman mencintai beliau. Ya. Agar setiap orang yang beriman mencintai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana beliau mengatakan bahwasannya ibuku, kata beliau, dulu adalah seorang musyrik. Ya, dulu adalah seorang musyrik, ikut diajak bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meninggalkan daerahnya, daerah Daus, suku Daus, daerah Yaman. Ya, perjalanan yang berat ditempuh oleh beliau yang sampai akhirnya tiba di kota Madinah bersama ibunya. Yang mana ibunya tersebut senantiasa didakwahi oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, akan tetapi ibunya terus menolak. Bahkan di suatu saat, di suatu hari, ibunya itu mengucapkan sebuah perkataan yang Abu Hurairah tidak suka. Mengucapkan tentang diri Rasulullah SAW yang Abu Hurairah tidak suka. Ya, mungkin memberikan celaan tentang diri Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Hurairah pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nangis. Menangis mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela oleh ibunya sendiri. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta agar Rasul itu mendoakan ibunya dengan hidayah, agar ibunya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka kemudian dia pun pergi dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penuh kegembiraan. Baru didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yakin, ya, Rasul yang berdoa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pulang sambil apa? Penuh dengan kegembiraan, pulang menuju rumahnya dengan segera, dan dia pun tiba di hadapan pintu rumah ibunya, dan pintu rumah dalam keadaan sedikit terbuka. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu didengar suara kakinya oleh ibunya. Ya, ibunya dengar suara kaki ibu, dari suara kaki dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian ibunya mengatakan, maka anaka ya Abu Hurairah, tetaplah engkau di tempatmu wahai Abu Hurairah, jangan beranjak masuk ke rumah, ya, belum boleh masuk, ya, suruh di situ. Dan di situ Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendengar suara jeburan air, ya, air. Ya, ada seorang yang mandi di rumahnya. Kemudian ibunya segera menyelesaikan mandinya, yang kemudian memakai pakaian yang biasa dipakai oleh perempuan di rumah, dan memakai himarnya, sedikit jilbab kecil yang digunakan untuk menutup kepalanya. Kemudian segera membukakan pintu untuk Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah, ya, wahai Abu Hurairah, persaksikanlah, ya, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Seorang hamba yang tidak boleh diangkat kedudukannya melebihi seorang hamba, dan dia adalah seorang rasul yang ucapannya itu harus diterima, yang tidak boleh diremehkan. Ini persaksian daripada beliau, yang dengan dua kalimat tersebut menunjukkan beliau adalah, ya, menerima dakwah yang selama ini didakwahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kepada ibunya. sedikit demi sedikit pelan Abu Hurairah dakwah kepada ibunya. Dengan penuh kasih sayang beliau dakwah kepada ibunya. Sampai kemudian belum mendengar ibunya mengatakan sesuatu yang tidak mengenakkan terhadap Rasulullah SAW. Beliau nangis, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kalau dicela itu adalah ibuku. Ya. Terus bagaimana? Bingung. Kemudian lari menuju Rasulullah SAW mengeluhkan yang demikian. Ya. Dan beliau meminta agar Rasulullah SAW berdoa, dan ternyata inilah hasilnya. Rasulullah SAW mendoakan agar ibunya itu diberikan hidayah, dan kemudian Allah ijabah doa tersebut. Ya akhirnya dia pun apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat untuk menyatakan keislamannya. Maka dari situ sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu segera pergi meninggalkan ibunya lagi. Untuk apa? Pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nangis lagi. Ya. Kalau tadi dia nangis menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih karena orang yang dia cintai, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dicela oleh orang yang dia cintai pula, oleh ibunya. Ya. Dan sekarang berbeda, dia menangis lagi namun dalam keadaan penuh dengan kegembiraan. Ya. Dia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ibunya ini telah masuk Islam. Ya. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan itu adalah kebaikan wahai Abu Hurairah. Ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meminta lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, udu'ullaha an yuhabbibuni ana wa ummi ila ibadihil mu'minin." Ya Rasulullah, doalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan orang-orang yang beriman itu mencintaiku dan mencintai ibuku. Yani agar Allah menjadikan aku dan ibuku itu dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Maka kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allahumma habib abidaka hadha." Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yakni Abu Hurairah wa ummahu dan ibunya, jadikanlah dia itu dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Ya. Maka dari sinilah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memiliki sebuah keyakinan bahwasannya tidaklah ada seorang mukmin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dia akan mencintai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kecuali di sana adalah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah yang notabene yang mereka membenci ya kebanyakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bahkan naudzubillahi min dzalik, ya, mereka menyatakan bahwasanya para sahabat itu kafir semuanya, kufur semuanya, murtad semuanya, ya, setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beberapa orang saja. Ya, ini termasuk yang dikafirkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya dari kalangan mereka itu yang membenci Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki tujuan untuk menghancurkan Islam dari akarnya. Sedangkan kita tahu bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Maka yang pertama kali yang diserang adalah para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi termasuknya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kenapa? Kalau sudah dikafirkan para sahabat pembawa hadis, periwayatnya hadis, maka hadisnya sudah tidak akan diterima lagi. Ya, karena kita tidak boleh menerima periwayatan hadis dari orang kafir. Ya. Ini demikian orang-orang Syiah begitu bencinya kepada Islam. Ya, ini mereka benci kepada Islam, bahkan di kitab-kitab mereka waliyadzubillah, di antara imam-imam mereka menganjurkan untuk membunuh sunni, orang-orang sunnah, ya, ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan di antara mereka waliyadubillah menyatakan, ya, membunuh seorang sunni itu lebih baik, lebih bagus, lebih afdal daripada bunuh babi, bunuh anjing. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini kebencian mereka kepada ahlu sunnah. Ya, akan tetapi mereka memiliki agama yang disebut sebagai agama taqiyah. Ya, agama dusta, boleh ngapusi, ya, sehingga mereka ya berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin dengan menyatakan bahwasannya ya mereka itu tidak seperti itu, ya, mereka itu ya hanya sebuah madhab yang kelima, ya, di antara madhab-madhab yang ada di dalam Islam dan sebagainya. Mereka apa? Mendustai kaum muslimin, ya, menyembunyikan taring-taring mereka, ya, untuk nantinya ya berencana untuk menggigit kaum muslimin, ya, seperti itu, ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka di sebuah negeri yang di sana ada mayoritas mereka, mestilah kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah dibantai oleh mereka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini berkenaan dengan sedikit sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Banyak kisah panjang sekali kisah berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi ya, sebagai bentuk penggambaran keutamaan beliau, ini adalah beliau adalah seorang sosok yang sangat gigih sekali, ya, untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu bersama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat sekali. 3 tahun beliau bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan 3 tahun tersebut beliau menjadi orang yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Ya, ini karena ya beliau senantiasa, salah satu sebabnya ini, ya, senantiasa terus mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, ya, sampai beliau ya merelakan diri untuk tidak makan makanan yang enak, untuk tidak pakai pakaian yang bagus, untuk tidak disibukkan dengan kerjaan sana sini, ya, beliau sampai rela untuk tinggal di tempat yang namanya ya depan masjid, ya, di Sufah, ya, sebuah tempat di depan masjid yang di sediakan khusus bagi orang-orang yang tidak punya rumah di situ, ya, ini. Dan beliau sering sekali mengganjal perutnya, diganjal dengan batu karena rapal, karena apa? Lapar, ya, karena saking laparnya diganjal perutnya dengan apa? Dengan batu, ya, ini. Ya. Beliau nggak kerja sana sini, ya, karena apa? Menyibukkan diri untuk thalabul ilmi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan ya, suatu ketika atau di antara kebiasaan beliau, ya, karena beliau juga menahan diri untuk minta-minta, ya, sering sekali beliau apa, ya, atau pernah beliau apa meminta seseorang untuk membacakan sebuah ayat kepada beliau, padahal beliau sudah apa, sudah hafal ayat tersebut, ya, ini tujuannya apa, agar orang itu melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, tujuannya apa, agar dikasih sesuatu, ya, agar dikasih sesuatu, bacakan ayat ini, ayat ini. Ya, agar melihat keadaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ini. Dan ada yang beri, ada yang tidak, gitu, ya, namanya orang, ada yang peka, ada yang tidak, ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau menyatakan sebaik-baik orang, ya, sebaik-baik orang yang senang ngasih makanan itu adalah Ja'far, ya, adalah Ja'far bin Abdul Muttalib, ya. Kenapa? Dia itu adalah orang yang perhatian sekali dengan ahlu sufah, ya, perhatian sekali dengan ahlu sufah, ya. Beliau memberikan apapun yang dia miliki di rumahnya sampai suatu ketika, ya, Ja'far membawakan sebuah tempat, ya, yang tempat itu adalah bekas minyak samin, ya, bekasnya aja, ya, bekasnya aja. Sampai kenapa? Karena di rumah sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan. Ya, bekasnya aja, bekas minyak samin, ya, dibawa ke masjid, ya, kemudian diambil bekas-bekasnya itu, ya, oleh ahlu sufah, ya, karena emang ahlu sufah, ya, diantara mereka yang lapar, ya, perutnya, ya, tidak ada makanan, mereka makan kalau hanya ada orang yang ngasih untuk mereka, ya. Dan suatu saat, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ini pingsan atau seperti, ya, orang yang kena ayan. Ya, sampai orang-orang mengatakan, ya, innahu majnun, dia itu gila, ya, seperti itu. Kenapa? Kata Abu Hurairah itu saking laparnya, ya, saking laparnya perut dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk apa? Untuk nuntut ilmu, ya, untuk cari hadis bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini menggambarkan tentang sedikit tentang beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sini beliau memiliki keutamaan yang banyak, ya, memiliki keutamaan ilmu yang kemudian beliau sampaikan kepada umat, ya. Nah, ketika beliau meninggal dunia, hendak meninggal dunia, beliau pun memiliki kekhawatiran yang sangat besar. Beliau menangisi dirinya sendiri. Ya. Beliau khawatir akan keselamatan dirinya. Ya. Beliau menyadari bahwasanya perjalanan sangat jauh dan perbekalan yang beliau kumpulkan hanyalah sedikit. Ini belum menyadari demikian, apalagi kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah senantiasa kita melihat hakikat diri kita sendiri. Yang mana beliau lihat amal yang begitu banyak beliau kumpulkan di mata kita. Namun beliau menyadari bahwasanya itu semuanya adalah perbekalan yang sedikit kalau dibandingkan dengan begitu jauh jarak perjalanan yang akan ditempuh, dan di jarak perjalanan yang begitu jauh tersebut ternyata banyak sekali rintangan. Ya, yang bisa jadi mungkin akan menggelincirkan dirinya. Sedangkan nasib tidak diketahui apakah di penghujung perjalanan tersebut dia akan masuk ke dalam tempat yang mengenakkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah di penghujungnya itu adalah ya tempat yang akan menjadikan itu sengsara, yaitu di neraka, wal'iyadzubillah. Maka beliau menangis. Ini seperti itu. Ya. Maka hendaklah setiap kita melihat perjalanan seperti apa itu yang membuat sahabat yang mulia ini menangis terisak-isak ya, ketika beliau hendak meninggal dunia. Maka di sini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan berkenaan dengan ya, sulitnya perjalanan dan jauhnya perjalanan tersebut. Yang pertama akan kita sampaikan sedikit secara ringkas adalah berkenaan dengan kuburan. Yang dohirnya kita lihat yang seperti itu keadaannya. Ada pengkuburan yang mengerikan dohirnya karena banyaknya pepohonan. Ya. Pengkuburannya banyak pohon, banyak rumput sehingga terlihat singup, angker seperti itu. Padahal pengkuburan yang sebenarnya untuk kaum muslimin ini adalah ya, kuburan yang biasa-biasa saja. Kuburan dengan tanah yang biasa kemudian ditinggikan tidak lebih dari 1 jengkal. Ya, ini. Ternyata di kuburan tersebut di dalamnya adalah sesuatu yang tidak kita ketahui keadaannya. Yang mana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau lewat di sisi kuburan, mendapati kuburan, maka beliau pun mesti menangis sampai kemudian ya basahlah jenggot beliau. Yang kemudian dikatakan kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan tadhkurul jannah wan nar wa la tabki. Engkau melihat, engkau mengingat surga dan neraka, engkau enggak nangis. Atau di sini engkau diperingatkan dengan surga dan neraka, engkau enggak nangis. Akan tetapi kenapa engkau melihat kuburan kok malah nangis? Ya, ini dianggap sebagai sesuatu yang aneh oleh sebagian sahabat. Ya. Engkau itu nangis karena apa? Ya. Maka dia pun menjawab, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengatakan, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu adalah awalu manazilil akhirah, adalah salah satu tempat yang termasuk akhirat. Manzilah, tempat pertama kali atau persinggahan pertama kali di antara persinggahan-persinggahan akhirat. Maka ketika orang itu sudah mati kemudian masuk ke dalam kuburan, maka dia sudah memasuki 1 gerbang dari negeri akhirat, atau di perjalanan-perjalanan akhirat. Fa inna jaminhu, apabila dia selamat dari kuburan tersebut, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan berikutnya itu akan lebih mudah, kata Rasulullah SAW. Fa illam yanju minhu, apabila dia tidak selamat di tempat tersebut, fama ba'dahu ashaddu minhu, maka setelahnya itu akan lebih sulit dari itu, kuburan. Yang mana Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita tentang keadaan-keadaan di kuburan tersebut. Yang di sana seseorang itu pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kalau dia adalah seorang mukmin, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kemudian dikatakan, ya, diperintahkan untuk apa? Diluaskan pandangan, diluaskan kuburan, ya, sejauh mata memandang. Diperintahkan dibukakan pintu di antara pintu-pintu surga, ya, sehingga di sana ya berhembuslah di antara aroma-aroma surga. Ya. Akan tetapi kalau di sana adalah seorang kafir, maka akan disempitkan kuburannya, ya, sehingga tulang-tulang rusuk ini akan saling bersilangan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Terlebih lagi keadaan orang-orang kafir tersebut, keadaan orang-orang yang di dunia adalah orang-orang malas untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia mengatakan, ha 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 la adri, aku tidak tahu. Ha 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 ini adalah ekspresi akan keterkejutan dia. Kemudian dia dengan serentak dia mengatakan apa? Saya tidak tahu. Demikianlah karena di dunia dia tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipukul oleh malaikat, ya, dengan pemukul dari besi, yang dengan sekali pukulan tersebut, ya, dia akan teriak dengan sekencang-kencangnya. Teriakan yang bisa didengar oleh setiap makhluk kecuali jin dan manusia. Yang Rasul SAW menggambarkan tentang kengerian di dalam kubur. Ya, beliau pernah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tidak saling menguburkan, yakni tidak menguburkan mayat-mayat kaum muslimin, pastilah aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperdengarkan ya suara-suara yang ada di dalam kuburan kepada kalian. Ya, ini tentang ngerinya dalam keadaan kuburan. Sedangkan kita tidak tahu nasib kita di dalam kuburan itu seperti apa. Sedangkan di dalam kuburan kita nggak tahu betapa lamanya yang ada di dalam kuburan tersebut. Nggak kita bayangkan. Kalau misalkan jarak kiamat adalah 1 juta tahun lagi, ya, maka seorang akan di situ selama itu. Ya. Kalau ternyata kita adalah orang yang diselamatkan di dalam kuburan, walhamdulillah, termasuk orang yang dimudahkan, ya, untuk berada di dalam kuburan penuh dengan kenikmatan. Akan tetapi naudzubillahi min dzalik kalau kita termasuk orang-orang yang ya tidak beruntung di dalam kuburan tersebut. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari ya, berbagai macam fitnah dan adab kubur. Ya. Tentunya akan menjalani ya dengan waktu yang sangat lama, ya, dengan keadaan yang sangat menyusahkan. Dan setelah itu seseorang akan melewati perjalanan yang lebih panjang lagi, yakni padang mahsyar, yang mana seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Dan nanti akan seseorang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke mahsyar-mahsyar mereka. Setelah dibangkitkan dari dalam kuburan, digiring ke padang mahsyar dengan 3 golongan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinfun musyatun, kelompok pejalan kaki, wasinfun rukab, dan kemudian adalah kelompok orang-orang yang mengendarai. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan yang dia lakukan di dunia. Yang ketiga adalah kelompok yang celaka, dia digiring menuju padang mahsyar ya, dalam keadaan berjalan di atas wajahnya waliyadzubillah. Kemudian para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu bisa berjalan di atas wajah-wajah mereka? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, sesungguhnya zat yang telah menjadikan manusia itu berjalan di atas kaki-kaki mereka, itu lebih bisa. Itu juga qadir, zat yang mampu untuk memperjalankan manusia di atas wajah-wajah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian mereka sampai di padang mahsyar, seluruh manusia dikumpulkan dari awal sampai akhir ya, di sebuah tempat yang luas, di tanah yang luas yang tidak ada satu bangunan pun, satu tempat yang tinggi pun, semua datar. Dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejarak 1 mil, yang mana perawi dia mengatakan, saya tidak tahu apakah mil yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah jarak perjalanan yang digunakan oleh manusia 1,2 kilometer ataukah mil yang digunakan oleh seseorang untuk bercelak. alat untuk bercelak. Ya mungkin kira-kira cuma segini ini. Ya, ini. Yang pasti itu menunjukkan sangat dekatnya matahari dengan manusia. Yang kemudian kata Rasulullah SAW, manusia ketika itu akan berkeringat sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Amal keburukan yang dia lakukan di dunia. Ada yang berkeringat sampai mata kaki. Ada yang berkeringat sampai lututnya. Ada berkeringat sampai pinggangnya. Dan ada orang yang sampai tenggelam dengan keringatnya sambil Rasulullah SAW menunjuk ke arah mulutnya. Ditenggelamkan dengan keringatnya sampai ke mulutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Ini menunjukkan begitu ngerinya keadaan di padang mahsyar. Terlebih lagi di sana dihadirkan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan di hari itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan ketika itu manusia semua ingat tentang peringatan-peringatan tentang keadaan dirinya. Akan tetapi hari itu adalah hari yang tidak ada gunanya untuk ingat lagi. Ya. Ketika manusia di dunia diingatkan dengan qala Allah, qala Rasul, kemudian dia berpaling, maka ketika itu sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk ingat, untuk dia sadar tidak ada manfaatnya lagi. Hari sudah terlambat. Masa-masa sudah terlambat. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya neraka jahanam ketika itu dihadirkan dalam keadaan dikekang dengan 70.000 kekangan. Yang satu kekangan ditarik oleh 70.000 malaikat. Wal'iyadzubillah. Yang mana di sebagian kitab tafsir dinyatakan, yang riwayatnya wallahu ta'ala alam, di sebagian kitab tafsir dinyatakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakni ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang tadi kita bacakan, maka wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah pucat. Yang mana diketahui bahwasanya itu adalah turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian para sahabat ya merasa sangat ketakutan. Rasulullah SAW wajahnya berubah. Ya, ini. Dan kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ya, Aqra'ani Jibrilu, Jibril telah membacakan kepadaku sebuah ayat. Ya, ini ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah neraka jahanam itu didatangkan di hari tersebut? Ya. Maka beliau menyatakan, ya, tu'ta biha tuqadu bi sab'ina alfa zimamin. Neraka jahanam tersebut didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diikat dengan 70.000 ikatan. Taqudu bi kulli zimamin sab'una alfa malakin. Yang satu kekang itu ditarik, satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Yang kemudian neraka jahanam itu berontak sana sini. Yang seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam neraka itu dibiarkan, ditinggalkan begitu saja, dilepaskan, ya, maka dia akan membakar seluruh orang yang ada di sana. Ya. Yang kemudian dihadapkanlah jahanam itu kepadaku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jahanam mengatakan, mali walaka ya Muhammad, apa hubunganku dengan engkau wahai Muhammad? Innallaha qad harrama lahmaka alayya, sungguh Allah telah mengharamkan diriku untuk membakarmu apa dagingmu. Ya. Ini kata jahanam kepadanya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan apa lahmaka, yakni dagingmu untukku, untuk membakar apa daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa fala yabqa ahadun illa qala nafsi nafsi. Maka tidaklah ada seorang pun di sana kecuali dia mengatakan diriku diriku. Ya, mempedulikan nasibnya masing-masing. Ya, ini. Seorang bapak akan lari dari anak dan istrinya, akan lari dari bapak dan ibunya, akan lari dari keluarganya. Mereka semua hanya apa? Mempedulikan nasibnya sendiri-sendiri. Sedangkan Nabi SAW mengatakan ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati ya Rabb, ya umatku umatku, selamatkanlah umatku. I Rasul SAW. Ya. Ini di padang mahsyar. Mereka semua dalam keadaan mencekam, keadaan yang panas, menakutkan, dihadirkan neraka jahanam, dan keadaannya juga menakutkan, menunggu untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini na'udzubillahi min dzalik, keadaan yang sangat mengerikan, dan kita tidak pernah mengetahui berapa lamanya seseorang itu akan terombang-ambingkan di dalam keadaan tersebut. Berapa lama mereka itu akan menunggu dalam keadaan seperti itu. Ya, ini. Sampai kemudian mereka mendatangi Nabi Adam agar memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dihisap. Yang sampai akhirnya mereka datang kepada Nuh, ya, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kepada Nabi Isa. Dan akhirnya yang mereka tuju terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan belilah orang yang diizinkan untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Nah, ini keadaan yang sangat mengerikan di hari tersebut. Ya. Cara ringkas yang berikutnya, keadaan yang mengerikan pula. Sebuah atau tiga keadaan yang setiap orang tidak akan ingat apapun, kecuali dia akan memperhatikan dirinya sendiri. Yang mana hadis ini adalah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha belum menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, wahai Aisyah, kenapa engkau menangis? Maka kemudian Aisyah mengatakan, dakartu nara, aku mengingat neraka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat neraka. Itu para sahabat ingat neraka, mereka menangis. Fabaka itu, maka kemudian aku menangis. Aisyah kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Oh, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu nanti di hari kiamat nanti? Ini cerdasnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kenapa? Karena kalau Nabi SAW ingat keluarganya, ya, mesti beliau akan apa? Memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerdasnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, "Ya Aisyah, amma fi salasati mawadi'a, fi salasati mawatina." Adapun di tiga tempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala yadhkuru ahadan ahadan," seseorang itu tidak akan ingat seorang pun. Yakni indal mizan, yakni di sisi timbangan. Ketika timbangan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta ya'lama, sampai dia mengetahui, ayakhifu mizanuhu aw yaskulu, apakah timbangan itu akan ringan ataukah berat. Ya, ini catatan timbangan amalan kebaikannya. Apakah amalan kebaikan itu akan ringan ataukah berat? Kalau ringan berarti dia nasibnya na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau berat, walhamdulillah, berat amal kebaikannya. Ya. Maka dia akan, ya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'idznillah. Ya. Adapun yang kedua, indal kitabi hina yuqal, yakni di sisi kitab, ketika sudah dihadapkan kitab kepada mereka, kemudian dikatakan, "Haum ikra'u kitabak, ikra'u kitabik," kemarilah, bacalah oleh kalian kitab kalian. Hatta ya'lama aina yaqa'a kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi, aina yau kitabuhu au fi wara'i dhahri, sampai dia tahu kitabnya itu akan dia terima dari sebelah kanan ataukah dari sebelah kiri, atau wal yadubillah dari belakangnya. Seorang yang beruntung, dia akan menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia terima dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang yang tidak beruntung, maka dia akan menerima catatan dari sebelah kiri, dia terima dengan tangan kirinya, wal'iyadzubillah. Dan orang-orang yang celaka, dengan kecelakaan yang besar, wal'iyadzubillah, ya, sampai dia menerima catatan amal dari belakang punggungnya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW adalah indas sirat, yakni ketika seseorang itu di sirat, di jembatan, yakni sebuah jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di punggung neraka jahanam, yang setiap kita itu pasti mendatangi jembatan tersebut, ya, sampai dia di penghujung sirat tersebut, sampai dia selamat, ya, melalui sirat tersebut, ya, kemudian dia akan ingat yang lainnya. Ini tiga tempat di antara tempat-tempat yang akan kita lalui. Nah, setiap orang akan melaluinya, ya, di perjalanan-perjalanan akhirat yang semuanya kita sekarang ini tidak mengetahui nasib-nasib kita. Ya. Yang mana penghujung daripada perjalanan-perjalanan tersebut entah nanti adalah surga ataukah neraka. Yang seseorang yang ketika dia melalui sirat kok kemudian dia ditakdirkan sebagai penduduk neraka, wal'iyadzubillah, maka dia akan tergelincir jatuh, ya, terjatuh ke dalam neraka jahanam, na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah perjalanan-perjalanan yang mengerikan, ya, yang mana di sirat tersebut dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan yang sangat kecil, yang sangat tajam, ya, yang kemudian di sana ada kalalib yang ada pengait besi yang siap untuk mengait, ya, untuk mencabik-cabik orang yang lewat, yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah jazaan wifaqo, adalah balasan yang setimpal atas perbuatan orang yang ada di dunia. Ya. Ketika kita di dunia melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat, ya, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di perjalanan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau di dunia seseorang itu adalah memperturutkan hawa nafsunya, diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dia tidak peduli dan kemudian berpaling, ya, maka tunggulah nasibnya di hari kiamat nanti. Naudzubillahi min dzalik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memperingatkan kita agar kita tidak lalai dalam kehidupan dunia ini, sehingga di akhirat menjadi orang-orang yang celaka. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan balasan-balasan setiap jiwa itu hanya akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh dia adalah orang yang telah beruntung. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur, dan kehidupan dunia itu hanya, ya, kesenangan yang menipu. Kita sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Lihatlah bagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu belum mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian, timbanglah amalan-amalan kalian sebelum nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan, karena sesuatu yang akan bisa meringankan hisab-hisab kalian nanti besok di hari kiamat, antuhasabu anfusakumul yauma, yakni di hari ini agar kalian apa, menghisap diri kalian, ya. Timbanglah amalan-amalan kalian, banyak yang baik ataukah yang buruk di dunia ini, untuk apa, lil ghurdil akbar yauma idzin tu'raduna la takhfi minkum khafiyah, timbanglah amalan-amalan kalian di suatu hari yang dihadapkan semua amalan, ya, ditampakkan semua amalan, yang tidak akan ada yang tersembunyi sedikit pun dari kalian semua, ya, yang kita lakukan di dunia ini, walaupun itu adalah sekecil apapun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nasib kita di akhirat. Pikirkanlah dengan baik nasib kita di akhirat sebelum kita menghadapi hari-hari tersebut. Ya, karena kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kita menghisap diri kita, ya, menimbang amalan-amalan kita di dunia ini, insya Allah, ya, nanti di sana akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seseorang yang sudah menghisap dirinya di dunia, pasti dia akan berbuat kebaikan untuk kebaikan nanti di hari tersebut. Ya. Maka wallahu ta'ala a'lam, perjalanan sangat panjang untuk kita semuanya, ya, di dunia ini adalah waktu yang singkat untuk mempersiapkan bekal di perjalanan yang akan panjang tersebut. Maka jadilah orang-orang yang cerdas, ya. Al-kayyisu man dana nafsahu, seorang yang cerdas kata Rasulullah SAW adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk nanti perjalanan yang ada di setelah kematian tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya agar di dunia ini, ya, kita yang termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan amalan-amalan yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari amalan-amalan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di perjalanan yang panjang tersebut, perjalanan akhirat, step demi step, perjalanan demi perjalanan, yang mudah-mudahan kita semuanya di akhir perjalanan tersebut kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita bisa sampaikan yang berkenaan dengan perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya perjalanan sangat jauh dan perbekalan kita hanya sedikit, sedang di sana banyak sekali rintangan-rintangan yang sangat berat, dan penghujungnya adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, entah di surga ataukah di neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.